Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kabupaten Warcap Kota Bogor. Hari ini di Papandayan Warcap Kota Bogor sedang diadakan seleksi untuk Jamnas Jambore Nasional. Di sini ada Kak Anita dan Kak Rahmat. Saya kira seperti yang tadi disampaikan oleh pembina upacara Kak Rahmat, penyeleksian ini adalah kesempatan emas buat adik-adik penggalang, karena ini mungkin kesempatan yang mungkin hanya datang satu kali dan kemudian mereka akan naik tingkat ke penegak. Dan saya mengapresiasi sekali dengan kegiatan ini, karena betul apa kata Kak Rahmat tadi, kalau tidak ada seleksi itu mah namanya semuanya kepilih itu namanya tur ya, tur ya. Jadi ini keren. Jadi kegiatan hari ini kan latgab ya, latihan gabungan, tujuannya adalah untuk memilih perwakilan dari Kota Bogor, Warcap Kota Bogor untuk mengikuti Jamnas ke-11 nanti, yang nanti akan dipilih sebanyak 16 orang, 8 putra dan 8 putri. Jadi tujuannya selain seleksi ini adalah latihan gabungan lah ya, refreshing, apa namanya, mengingatkan kembali, karena kemarin kan 2 tahun kita pandemi nih. Hari-hari ini alhamdulillah pandemi kita sudah melandai dan kita melakukan acara secara offline ini atau secara tatap muka dalam rangka latgab sekaligus seleksi. Jadi harapannya nanti akan terpilih 16 orang terbaik untuk mewakili Kota Bogor. Tanggal 18 April adalah hari peringatan Konferensi Asia Afrika. Sejarah mencatat KAA merupakan pertemuan negara-negara Asia Afrika, solidaritas dan persatuan pada 18 sampai 24 April 1945 di Bandung. Hasil KAA berupa 10 poin penting, yakni Dasasila Bandung. Seperti negara lainnya, Indonesia pun pernah mengalami konflik, perjuangan dan revolusi. Kita bisa mengingat pada tahun 1955 ketika negara-negara Asia Afrika berkumpul di Bandung dalam sebuah konferensi yang pada intinya akan memunculkan gerakan non-blok dari KAA.